Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, kembali lagi pada channel MKG Saluran Tidur Kreatif Gini Kepisan Berkman. Kali ini kita akan membahas beberapa rangkuman video kita yang sangat menarik, yaitu masih seputar dunia perundian atau dunia sunter. Kali ini kita akan membahas mengenai beberapa mode pengobatan. Di antaranya adalah yang pertama, yang kedua pengobatan totok saraf, yang ketiga menggunakan teknik jari berdua. Seperti apa dan bagaimana caranya dan bagaimana pula cara kerjanya? Apakah itu masuk akal? Apa bisa mengobati medis dan non medis? Tentu sekali lagi kita berikan jawabannya. Dan sebelum kita mulai, saya mengingatkan kepada para pemirsa, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan bunyikan tanda loncengnya. Tentunya isi kolom komentar bila mana ada beberapa harapan atau respon dari masyarakat atau dari para pemirsa. Mari kita ikuti video yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari tim Tegal dapat himbauan langsung dari Mujiz CRA. Monggo untuk apa instruksinya seperti apa untuk PC Tegal. Ya, pokoknya gawe itu YouTube Tegal. Selama enggak ada YouTube-nya CRA Tegal, nah saya enggak akan mampir ke Tegal selama-lamanya. Mantap guys. Iya kan. Iya guys. Aduh. Kalau guys kasihan terkulai tak berdaya guys. Terapi apa mas? Terapi totok telur. Oh, itu untuk apa fungsinya? Iya, ini untuk mengangkat migrain kepala. Oh iya, itu kira-kira mana fit rasanya fit? Kira-kira ke sebelah kiri itu. Oh iya, baik lanjutkan ya.
kecil. Kayak film India ya. Iya. Pemula ketika kita menduwe. Ini kan pemula ya. Pemula ya. Tinggal ya. Tahu ya. Donor niki ya. Wis ngarane anuk ya. Anduk tahan api ya. Tetap api. Totok. Ora anduk tahan api. Iya, anduk api. Anduk tahan api ya. Siapa ada? Siapa? Thank you.
gimana? Sudah lihat kan tadi beberapa cuplikan videonya? Nah, sebenarnya masih banyak video-video yang belum saya upload itu terkait dengan beberapa kegiatan atau teknik pengobatan alternatif. Nah, salah satunya adalah pengobatan menggunakan teknik totok telur. Nah, di mana totok telur itu digunakan sebagai media atau perantara ketika kita mencoba untuk mengobati pasien. Tentunya semuanya karena bidnillah ta'ala, ya, semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang kita yakini dan syukur alimah wa syifa'u rahmatulil mu'minin, bahwa Al-Quran itu diturunkan ya sebagai rahmat, ya sebagai syifa, sebagai penyembuh. Karena itu siapapun kita, entah itu pejabat, entah itu rakyat biasa, entah itu ketua RT, entah itu ketua DPRD, ataupun siapapun, kiai sekalipun, semuanya presiden, ya kita semua di hadapan Al-Quran adalah sebagai pasien. Dan ketika kita mengobati pasien pun, ya kita selalu dalam keadaan suci atau dalam keadaan wudu, dan kita menyadari betul dan memosisikan kita sebagai yang mempunyai rasa sakit, ya, atau kita merasakan apa yang mereka derita. Makanya kita berdoa ya kepada Allah SWT minta agar diberikan kesembuhan semata-mata karena Allah Ta'ala. Nah, untuk tekniknya ya, salah satunya adalah ketika kita menggunakan telur, telur itu harus dipastikan dalam kondisi baik. Baik artinya telur itu baru dihasilkan pada hari itu, ya, atau telur itu ya baru keluar pada hari ini, ya, setidaknya 1 atau 2 hari seperti itu. Dan kemudian ya telur itu dipastikan masih baru, ya, dibuktikan dengan ya dari marki tersebut, ya, mencoba sendiri, ya, digoyang-goyang masih bagus atau tidak. Nah, kemudian setelah itu digunakan, kemudian kita beri bacaan ruqyah. Ruqyah tentunya harus ada latihan, untuk latihan seperti itu. Kemudian dibacakan beberapa ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pengobatan atau syifa. Kemudian kalau memang penyakitnya itu karena medis ataupun non medis, itu nanti biasanya bisa kelihatan. Dan cara mendeteksinya sebenarnya ada beberapa langkah. Yang termudah adalah dengan cara kita ambil garam kemudian dioleskan kepada tubuh pasien yang merasa sakit. Nanti biasanya kalau ada gejala atau memang ada kendala yang dalam tubuh pasien itu, ya baik yang non medis, itu biasanya akan terasa. Rasanya apa? Rasanya itu panas seperti itu. Nah, kemudian setelah telur itu diberi bacaan ruqyah, kemudian ditempelkan, hanya ditempelkan saja tanpa adanya tekanan, tanpa adanya telur itu ditekan gitu atau ditarik gitu seperti menggunakan alat kayu gitu, itu tidak, hanya ditempelkan saja, kemudian bismillah, ya, pasien itu akan merasa kesakitan, dan rasa sakitnya itu bermacam-macam. Ya, ada yang terasa seperti jarum tertusuk, ada yang terasa panas, ada yang terasa sakit sekali, ada yang terasa mual, bahkan ada juga yang muntah pada saat itu juga ada. Dan ada pula yang muntah darah juga ada. Dan itu pun tergantung dari kondisi masing-masing. Dan untuk penyakitnya gimana, apakah keluar pada saat itu juga, bahwa alam ya, kita yakin dan kita percaya bahwa pengobatan Al-Quran ini kita minta kepada Allah SWT agar penyakitnya itu diangkat atau diambil atau dimasukkan ke dalam karena itu adalah kuasa Allah SWT. Dan ada beberapa buktian ya, ketika telur itu kemudian pecah, biasanya telur itu dalam keadaan busuk. Saya pernah 2 kali kejadian telur itu pecah, dan
kemudian ada juga yang merasakan seperti terbakar kemudian jalan dari ujung kaki sampai ke punggung sampai dada sampai kepala semuanya. Jadi tergantung di mana posisi penyakit itu berada. Ya, itu dengan istina, kita melakukan di pasang dengan peran dan penyakit itu bisa ditarik. Tentunya ketika semuanya sudah dilakukan, ya kita harus memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Taala. Segala macam kesembuhan itu adalah hak Allah Subhanahu wa Taala dan diupayakan ya, setelah melaksanakan ruqyah ataupun kontak usahakan mengadakan konsumsi obat-obat herbal. Nah, tentunya itu bisa didapatkan di obat-obat alternatif atau obat-obat herbal. Nah, tentunya kita juga ketika sudah ditotok atau ketika sudah diobat di ruqyah ya kita harus ya, memperbaiki ibadah kita sebagai rasa syukur, sebagai rasa tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Taala karena telah diberi kenikmatan ya, diberi ya kenikmatannya sangat luar biasa. Makanya ketika kita sudah diberi kenikmatan sebuah kesehatan atau kesembuhan, maka kita sebagai masyarakat atau umat muslim harus mensyukuri segala sangat yang untuk orang-orang yang tidak bersyukur dan sangat pun nasi dan nafsu mereka mampu tidak ada di nasihat itu. Ketika Allah bisa menambahkan nikmat ya, dan Allah pun bisa merubah nikmat itu dengan ada di nasihat itu. Nah, kemudian ketika menggunakan totok syaraf yang dilakukan oleh Ustaz Osim itu juga sama tekniknya, yaitu dengan cara pengobatan yang dikombinasikan dengan keahlian sarafnya. Itu nanti juga di apa namanya di PK atau bisa di daerah-daerah mana yang mengalami sakit hati itu bisa untuk sak jepit ya. Kemudian pelok atau bisu yang tidak bisa bicara, tuli juga bisa dan lain sebagainya ya. Tentunya ketika ini sudah didapatkan atau sudah diobati ya, baiknya lakukan ronsen ya setelahnya supaya kita bisa secara medis non medis dan medis itu ada hasilnya seperti itu banyak ya pasien-pasiennya sudah tertangani kemudian cek di laborat dan hasilnya bisa ketahuan bahwa penyakit itu sudah hilang. Nah, itu pun ada beberapa pasien-pasien yang lain karena Al-Quran adalah mujizat, mujizat itu harus digunakan. Kita sebagai umat Islam maka berdoalah untuk nastajib. Nah kemudian ada juga jari petir yang sama ya, namun ini menggunakan teknik jari ya. Jari ini kemudian di daerah tertentu kemudian dioles dan oles dengan olesan apa namanya yang ajaib namanya itu. Kemudian ketika sudah dioles nanti akan terasa panas dan itu bisa hilang sendiri ketika adanya tepukan dan tepukan bacaan dan dengan seketika rasa panas itu menyebar ya, setelah menyebar nanti biasanya rasa itu kan hilang dengan sendiri ketika sudah ditepuk atau sudah di apa namanya pukul-pukul kecil seperti itu seperti itu. Dan banyak testimoni ya pasien-pasien yang sudah apa namanya biidzillah ya sudah sembuh karena Allah Ta'ala. Selanjutnya itu tadi totok telur, syaraf, totok api. Nah, totok api ini biasanya digunakan ketika seseorang itu selesai dengan pengobatan bekam atau tibun bau. Itu juga berdasarkan quotes atau keinginan ya, keinginan dari yang diobati. Misalkan saya ingin ditotok api, ya nanti ditotok api. Nah, tujuannya ini adalah supaya meredamkan ya rasa nyeri ya, dan adanya rasa hangat di tubuh. Itu seperti itu. Dan masih banyak lagi video-video yang sangat menarik. Oleh karena
karena itu terima kasih sudah yang melihat video ini, mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa kembali di channel berikutnya, di tayangan berikutnya kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.